Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofwan Sofyan. Nah, pada video kali ini saya akan mereview kelinci yang harganya mencapai 45 juta dan juga 60 juta loh guys. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oh iya guys, kelinci yang akan saya review kali ini masih di kandang tim bintang tamu Sumenep, yaitu milik Mas Toto. Di kandang ini ada banyak kelinci karapan, mulai dari yang anakan sampai yang siap untuk diperlombakan di sini juga ada. Nah, yang akan saya bahas kali ini yaitu dua ekor kelinci yang ada di kandang ini, karena dua ekor kelinci ini mempunyai harga yang fantastis dan sekaligus andalan dari tim ini. Nah, yang pertama kelinci yang ini. Kabarnya kelinci ini dibeli oleh Mas Toto dari tim Pujaan Hati dari Kabupaten Bangkalan. Dan harganya tidak main-main loh guys, yaitu seharga 45 juta. Wah, mahal juga ya. Untuk prestasinya, kelinci ini sudah sering menjuarai berbagai event, baik itu event kecil ataupun besar. Dan sekarang kelinci ini dipensiunkan oleh Mas Toto dan hanya diambil anakannya saja untuk dijadikan penerus tim bintang tamu. Nah, ini dia guys, anakan dari kelinci yang seharga 45 juta itu.